belajar ilmu agama bisa jadi lebih utama daripada hanya sekedar zikir yang mutlak. Kalau zikir muqayyad, bisa jadi zikir itu lebih utama daripada belajar ilmu agama. Tapi kalau zikir yang mutlak, maka belajar ilmu agama bisa jadi lebih afdol daripada hanya sekedar zikir. Kenapa? Zikir, kalau zikir itu mengingat Allah, mengingat Allah dengan mengulang-ulang namanya, subhanallah, 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 itu zikir. Di dalam zikir ada mengulang-ulang nama Allah. Di dalam belajar ilmu agama juga ada mengulang-ulang nama Allah. Di dalam zikir ada salawat kepada Nabi. Belajar ilmu agama juga ada salawat kepada Nabi SAW. Tetapi di dalam zikir tidak ada wawasan yang bertambah. Di dalam ilmu agama ada wawasan yang bertambah. Maka dari itu belajar terkadang lebih afdol daripada zikir. Memang di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, di dalamnya ada mengingat Allah, di dalamnya ada mengulang-ulang nama Allah, tapi tidak menambah tentang apa? Wawasan kita tentang Allah. Tidak menambah ilmu kita tentang halal dan haram. Tidak juga menambah pengetahuan kita tentang akidah dan jalan yang benar. Kalau belajar ilmu agama, semua yang ada pada zikir ada pada ilmu agama. Tetapi ilmu agama bisa menambah satu poin yang tidak ada pada zikir. Ilmu agama dia akan menambah wawasan kita tentang halal dan haram.